Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Boy TV, Lur. Ya, kali ini Bang Boy TV ingin mengajak jalan-jalan kembali ya, Lur. Kita akan menuju proyek pembangunan Tol Jogja Solo, tepatnya di area pintu masuk dan pintu keluar atau gerbang Tol Kuncen Ceper Klaten Jawa Tengah, Lur. Informasinya pembangunannya sudah hampir selesai dan bisa dipastikan nanti lebaran sudah bisa difungsikan, Lur. Yuk, kayak apa progres pembangunan gerbang Tol Kuncen, yuk kita mulai saja, Lur. Ya, kali ini Bang Boy TV kebetulan tadi suasananya gelap, Lur, agak mendung gitu, jadi tadi bawa mobil biar kalau nanti hujan tidak kehujanan, Lur, ya. Dan nantinya kita akan coba naikkan drone, kita pantau dari atas, Lur. Mudah-mudahan nanti lancar, tidak hujan. Ya, ini sepertinya masih agak terang ini, Lur. Kita langsung saja ke TKP, Lur. Yuk, kita mulai, Lur. Ya, kita berada di Jalan Raya Jogja Solo. Ini suasananya lancar. Ya, tidak ramai jalannya ya, Lur, ya. Dan kita akan menuju persis di pintu gerbang Tol Kuncen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Lur. Ini posisinya persis di pintu gerbang tol yang nantinya akan difungsikan pada mudik lebaran, Lur. Karena ini pengecorannya sudah selesai, di sini sudah jadi, walaupun masih ada yang belum rapi ya, masih proses penyempurnaan. Namun untuk pengecoran ini sudah selesai, Lur. Ya, coba kita mendekat ya. Ini ternyata untuk pagar pengaman tengahnya sudah dipasang, Lur. Ya, kita coba putar balik, kemudian kita coba nanti berjalan mundur saja sambil melihat pemandangan di depan. Ya, kita coba mundur saja, Lur. Ini kita di ketinggian dari kamera drone sekitar 20 meter, Lur. Nah, itu Jalan Raya Jogja Solo nampak. Kita coba jalan mundur biar sekaligus bisa memandang suasana Jalan Raya Jogja Solo. Seperti ini penampakannya Tol Jogja Solo, tepatnya di pintu gerbang Tol Kuncen, yang nantinya ini titik awal arus mudik yang mau masuk tol itu lewat sini, Lur, menuju Kartasura sampai dengan di Tol Kulomadu nantinya. Jadi awal masuknya dari sini. Kita coba putar balik, kita maju ke depan sambil kita melihat suasana di depan seperti itu, Lur, penampakannya. Inilah Jalan Tol Jogja Solo dari pintu gerbang Tol Kuncen yang nantinya akan difungsikan untuk mudik lebaran. Kemarin sudah difungsikan pada saat libur Natal dan Tahun Baru, Lur. Dan sekarang lebih sempurna lagi pembangunannya, sudah nampak jadi kalau ini, Lur. Pagar tengah sudah dipasang, pagar besi pengaman tengah ya sudah dipasang, tapi yang pinggir ini sepertinya belum. Ya, kita coba maju, bagus banget jalannya, Lur. Kanan kiri masih nampak persawahan yang begitu luas. Tidak nampak di sini rumah-rumah penduduk, hanya ada 1-2 saja.
karena ini benar-benar daerah persawahan yang dibangun untuk tol Jogja Solo ini. Dan ini kalau maju terus nanti akan ketemu simpang susun Kabungan Karanganom. Nanti kira-kira berjarak dari sini ya sekitar 3 kilo lagi loh. Nanti ada video Bang Boy yang khusus nanti memantau kondisi terkini dari simpang susun Kabungan atau Karanganom yang nantinya akan menghubungkan arah Kartasura Solo sama ke arah Yogyakarta lur. Ya, buat telur-telur yang baru menemukan channel Bang Boy TV, Bang Boy TV ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah mengikuti channel ini dan yang selalu dukung channel ini, Bang Boy TV ucapkan banyak terima kasih ya lur. Mudah-mudahan telur-telur semua mendapatkan imbalan yang terbaik. Dan mudah-mudahan informasi seputar pembangunan tol Jogja Solo ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk dulur-dulur semua yang ingin mengetahui perkembangan terkini dari pembangunan tol Jogja Solo. Dan ini adalah pintu gerbang tol Kuncen Ceper Klaten Jawa Tengah lur yang nantinya pada saat mudik lebaran akan difungsikan. Dan ini adalah pintu awal masuk tol yang nantinya akan difungsikan pada saat mudik lebaran ya lur. Dan dari sini nantinya pemudik bisa masuk kemudian menuju simpang susun Kabungan, dari sana nanti bisa belok ke arah Kartasura sampai dengan masuk tol Kolomadu arah Semarang ataupun arah Surabaya lur. Don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Ya, kalau kita perhatikan di area pintu gerbang tol Kuncen ini ada sedikit pelebaran jalan, yaitu di jalan raya Jogja Solo sisi kanan dan sisi kiri ini ada pelebaran. Ya, tentunya ini untuk mempermudah akses masuk dan keluar tol nantinya ya lur. Cuma yang berbeda di sini adalah untuk pintu gerbang tol Kuncen ini sepertinya lur ya, sepertinya walaupun ini belum tahu, tapi dari lihat kondisi di TKP di sini nantinya ada bangjo atau traffic light lur ya. Kalau melihat bentuk posisi di lokasi di sini, dan ini berbeda sekali dengan pintu gerbang tol Prambanan yang di Kemuda lur. Karena yang di sana itu ada pelebaran di sisi selatan jalan raya Jogja Solo sehingga ada beberapa bangunan termasuk Hotel Sri Kandi yang kita lihat sudah dibugar karena terdampak pembangunan tol. Dan sepertinya kalau di sana tidak ada traffic light ya lur, karena sangat berdekatan dengan traffic light yang ada di sekitarnya. Bisa jadi nanti bentuknya agak berbeda lur, tapi persisnya seperti apa ya tentu kita tunggu saja ya lur ya, sampai nanti finishing, sampai nanti jadi. Tapi ini gambaran sementara sepertinya agak berbeda
pintu tol Kuncen sama pintu tol Komodo Prambanan lur. Ya, lanjut lur. Ya, sampai di sini dulu ya lur penelusuran Bang Boy TV untuk pembangunan pintu gerbang tol Kuncen yang nantinya akan difungsikan pada saat mudik lebaran, dan ini adalah pintu awal masuknya pemudik yang mau menggunakan tol menuju Kartasura sampai dengan Kolomadu sampai dengan menuju Semarang atau Surabaya lur. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk dulur-dulur semuanya. Jangan lupa dukung terus channel Bang Boy TV ya lur, agar channel ini terus berkembang dan bisa berbagi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.